dua, tiga. Iya, hari ini adalah hari terakhir gue memiliki rambut yang panjang dan beautiful. Hari ini semua itu akan berakhir karena gue membuat janji yang goblok banget untuk gue buat. Gue berjanji untuk potong catam atau cepak saat gue nyentuh 500,000 subscribers atau 500,000 atau 500k. And yeah, karena gue adalah YouTuber yang nempatin janji, yang selalu nempatin janjinya ke fans-fansnya, pada semua believers. Ini buat kalian. Ah, lu enggak. I love you. So yeah, gue udah ngakuin ini. Gimana kalau kalian like dulu video ini biar gue enggak terlalu sedih setelah rambut gue hilang ya. Dan subscribe juga kalau kalian masih baru dan belum subscribe ke channel gue. Kalau nonton doang sih enggak subscribe, tolonglah. Subscribe gratis kok. Kalau udah, I love you. Jadi yaudah, ayo kita cabut. So yeah. Oke, jadi gue tahu kameranya beda. Jadi gue lagi di tempat makan sama. Iya. Jadi kamera gue ada di mobil, ketinggalan. So, ya kami mau makan. Makan terakhir pakai rambut begini. Gak apa-apa biar nggak mirip Dylan Cross. Gak mirip deh pasti gak. Mirip. Gak. Mirip. Dylan Cross lebih jelek. Jadi ya, gue kan tadi Vanessa kan bilang, ntar ya tunggu makanannya datang. Dan yang terjadi adalah dia udah hampir habis makanannya dan dia gak ngingetin aku. Lupa. Aku belum makan sama sekali dan dia udah mau habis. Lupa. Ini makanannya, bakmi Acek, so. Makan dulu ya. Makan bang. Ntar nyetir terakhir pakai rambut gini juga ntar. So ya. Yeah. Out of nowhere, dadak kaca gua kayak rusak gitu. Udah gak kebuka sebelah sana ya. Ini sih deh. Tuh itunya kebuka, dia gak bisa naik. What the actual fuck? Kayaknya udah harus ganti mobil deh, Beb. Nanti lah. Beliin nih. Kan belum banyak duit. Oh my god. Ini gimana nih? Gak ngerti. Coba turunin. Turunin, lalu ditarik ke belakang. Gak bisa. Oke, coba ya. Turunin bisa gak? Gak bisa, Neto. Gak bisa. Tutup seadanya aja kali ya? Gak bisa lah, Beb. Kebuka gede banget. Nice. Guys, masa bisa kayak gitu? Kacanya aneh banget. What the actual fuck? Gak bisa, yuk. Ntar serem tau parkir di depan. Gak bisa, Beb. Gak bisa, serem banget. Lu makin parah, Beb. Jadi gue mau potong rambut ini kan gue udah ngundur sampai 30 ribuan subscriber nih. Sorry kalau suaranya kedengeran, soalnya ini masih rusak di jendela gue. Jadi gue tanya ke teman-teman gue, gimana kalau kalian ikut gue botak, ada yang mau gak? Gue gak bakal bayar kalian apa-apa, gue cuma masukin kalian ke vlog. Dan kalian tahu apa? Cuma ada satu orang yang cukup bego untuk mau menerima hal ini. Dan itu adalah... Yow, Andi. Wah, YouTuber! Wah! Gimana tagline-nya? Ketawanya gimana? Nonton, Bella. Jadi kita akan ngesalon dengan jendela yang rusak begini. Di, sumpah, Di. Aku tadi lagi mau jemput kau kan? Langsung rusak jendelanya. Tanda bagus lah. Tanda bagus ya? Oke, siap. So yeah, let's go. Halo? Aku nggak siap. Nggak siap. Halo. Mau gunting bisa langsung nggak? Mau habisin rambut? Serius? Serius? Mau dicatamin? Dicatamin, dicepakin. Serius? Udah janji ke penonton. Serius. Ayo, Mane. Takut aku serius. Mana sih jantung? Sinilah. Cuci rambut terakhir.
posisi rambut masih panjang. Jadi seharusnya ada satu teman kita lagi yang ikutan goblok kayak dia. Di cuman yang satu lagi punya pacar dan pacarnya enggak kasih. Gua enggak boleh sebut nama dia. Enggak mungkin gua sebut Nobel gitu di kamera. Enggak mungkin kan ya. Jadi enggak bakal gua sebut namanya. Masa mendadak kayak Kevin Nobel enggak dikasih potong sama kan. Enggak mungkin disebut gitu kan. Jadi masukin enggak tuh, Dik? Kalau menurut Andi dimasukin atau enggak? Up to you lah. Up to you ya. Saya sih berani. Tipis-tipis. Gimana ada contoh fotonya enggak, Man? Atasnya juga tipis gitu. Yeah. Kayak Abri. Iya, kayak Abri. Serius. Dan nanti bulat loh. Bulat pasti ya. Mati cepat. Musuh kayak gini, Man. Iya, mati. Gila. Masa gitu sih, serius ya? Oh my god. Di sip. Aduh, kayak bakpao anjir. Mau nyobain, Vanessa? Mau, boleh ya? Fan! Fan yang bener loh. Aku cobain. Oke, satu, dua. Jangan! Fan! Fan! Terus mau potong apa ya? Jangan, aku salah. Pinggir-pinggirnya dulu. Di samping aja. Siap. Kayaknya terbolong ini ya, gapapa ya? Fun! Cuman, gimana nih? Tadi atasnya itu diapain? Sip. Emang gak ya mas tumbuhnya ya? Lama lah, kalau mau panjang lagi kayak gini. Aduh. Takut ya? Dekat aku sekarang. Langsung nih. Oke. Okay. Oke. Udah siap. Siap. Udah siap ya. Oke. 1 2 3. Oh! Itu udah hilang loh. Udah. Oh. Iya, nyucinya bentar ya. Waduh, kepalaku ringan langsung loh. Aduh. Udah cuma ngirit sampo. Iya, ngirit sampo ya, nggak apa-apa lah ya, udah. Aduh. Ngirit gel juga sih, Pak. Ngirit gel juga. Gak usah pakai gel lah ya. Gak usah loh. Oh my god.
itu rambut gua semua. Lagunya pas banget aku kayak gini. Gimana di perasaan Anda? Subscribe. Demi masuk vlogland enggak apa-apa ya. Ya botak enggak masalah ya. Yang penting masuk vlogland ya. Masih channel aku ya. Oh, masuk channel. Oke, ntar ada di link di bawah ya. Subscribe channel dia ya. Yang penting gitu dia. Botak enggak masalah, yang penting masuk channel terus masuk ke vlogland terus dipromosiin enggak apa-apa ya. Ikhlas ya. Ikhlas. Mas, ntar pas sudah mau bagian atasnya aku yang anu ya. Iya. Dosa. Oke. Oke. Pakai otak anjing. Hah? Pakai tangan, gua pakai otak. Jadi sekarang gua mau gerek kepalanya. Oh, ini udah hidungnya. Oh, dari tengah beda. Dari tengah aja deh. Oh, dari tengah aja ya. Oke. Maaf, okay. Pak, kau tuh. Ini. Woi, sakit. Udah. Sekali lagi. Udah. Terakhir. Lihat nih bagian depannya nih. Udah beli minum lo. Udah. Gue baru sadar lagi. Sip. Oh my god. Coba. Sip. 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 Kan tangan kamu memegang rambutmu. Apa kok? Oh, cuman blow dry aja. Enggak botak. Lightingnya bagus banget, Glenn, lihat tuh. Mana? Ada orang malu. Di. 2, 3. Mau tahu belajar masuk kan? Iya, siapa tahu makin pintar kuliahnya. Kok enggak pernah kan tapi enggak pernah. So ya, gua harap kalian puas. Nah, closing kayak gini aja pakai topi terus. Oke. Okay. So ya, jangan lupa subscribe channel dia, link paling atas. Subscribe channel Vanessa juga, linknya lebih atas lagi daripada dia. Dan subscribe juga ke channel gua kalau kalian masih baru. Kok gak mau kasih nasi ke Mbak Olu dan kayak di rumah? Kayaknya itu beda video deh. Oke, gua habisnya akan rekam reaksi-reaksi orang-orang saat lihat kepala gua pertama kali. Jangan lupa nonton itu juga. Mungkin besok atau besoknya lagi atau kapan ntar gua bakal upload. And yeah, 'cause this will end. Peace out. Bye.